dan urusan bersama dengan Cik Ting ada? Sangat senang. Sangat senang. Ha, hantar dokumen by WhatsApp saja. Minggu depan loan dah lulus. Loan dah lulus. Itu lulus kereta baru kan? Lepas tu tengok kereta baru, saya dah cakap kereta baru tak ada ni. Dan dah masuk satu premium yang kalau merah-merah sakit mata, merah-merah hawa rupanya. Jika kau ada rasa sangsi tentang kereta, boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Ada berbagai informasi yang berguna, kereta baru dan lama, besar ataupun yang kecil. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah bila ada masa. Bersama dengan Cik Dengan ada satu kereta di belakang saya paling susah semenjak 2021 sampai sekarang. Tak ada kereta ni, babe. Persona Premium. Lepas tu kalau merah pula, babe. Aku pun tak tahu kenapa awet ni suka kalau merah, babe. Ting-ting-ting-ting. Kau tengok kan, babe. Kereta yang paling susah. Dia nak yang baru, yang baru, yang baru. Aku kata tak tahu, babe. Tak tahu. Sampai bila? Tak tahu. Tak tahu. Jom kita terjah adik kesayangan Abah di sebelahnya. Assalamualaikum, dek. Waalaikumsalam. Nama-nama dulu, dek. Farhana. Farhana, babe. Ting-ting-ting-ting. Cik teka, umur apa cik teka? 19, 19. Pak Lang 19 tu muda sangat, Pak Lang. Kau jangan kan, jangan apa, jangan ngada-ngada. Abah ada sebelah tahu. Aku hempuk orang, aku hempuk kau, aku baru tahu. Umur saya malah nak cerita. Memang umur muda. Saya nak tanya, kenapa gadis ni, kalau kita anak awek-awek ni, kita tanya umur, kenapa rahsia tu? Tak tahu, macam suka kot teka-teka. Main teka-teki. Ha, main teka-teki. Lepas tu main kenyek-kenyek mata lah. Ah, biasa tu. Biasa. Main kenyek-kenyek mata biasa, be. Alamak. Ting-ting-ting-ting. Abah kesayangan di sebelahnya, nama abahnya? Anas. Anas lah. Abah Anas lah ni. Di hujung sana adalah? Ira. Ira. Ira, tapi bukan Era Fazera. Era Fazera dia duduk sorang-sorang. Ting-ting-ting-ting. Di hujung sana adalah Era. Kakak kan? Kakak, betul. Oh, kakak. So ada dua beradik lah sekarang ni. Oh, jadi ni memang anak manja lah dua-dua ni. Ha, memanglah. Anak manja. Abah nak tidur. Gosok kepala dua-dua, babe. Dua-dua dia gosok. Tidur. Tidurlah, wahai permaisuri. Ting-ting-ting-ting. Kereta di belakang saya. Persona. Kenapa adik suka kereta Persona ni? Tak tahu. Dia macam start tahun, awal tahun ni. Nampak macam, oh, menariknya Persona ni. Menarik. Ha. Tentang mana menarik Persona ni? Tak tahu lah, macam mungkin dia punya features dia. Features dia. So macam benefit lah untuk beli. Kereta ni sebenarnya untuk kereta family. Ha, memang. Dah nak kahwin ke belum? Belum lagi. Jangan kahwin lagi. Belum lagi. Jangan kahwin lagi, babe. Jangan kahwin lagi. Preparation sahaja. Ting-ting, dia menarik berlaku kepada adik Farhana ni. Dia berduduk di KL. Tapi bekerja di Penang. Penang kan? Betul, Penang. Oh, ni daripada Penang lah ni? Ha, betul. Daripada Penang. Kenapa duduk KL lepas tu kerja kat Penang? Sebab cari kerja lah. Cari kerja. Tapi aku tengok Kening tu macam orang Penang lah. Be, Kening dia macam orang Penang, be. Mamak Hindustan, be. Ting-ting-ting-ting. So, pengalaman. Duduk di KL, kerja di Penang. So, biasa balik hujung minggu dengan ATS lah ni? Betul, dengan ATS. Sekarang tapi kalau hujung minggu tak balik, balik dengan kereta lah. Betul-betul, balik dengan kereta. Balik dengan kereta, babe. Seorang je balik, babe. Orang Penang, kalau nak kejar dia, kau follow dia, babe. Follow dia, ting-ting-ting-ting. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk keluarga yang bahagia. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada. Kau tengok ke tengok, babe. Cik. Ada untuk adik Farhana, muda lagi ni, babe. Belum 30, belum 29, belum 28, belum 26, belum 25. Alamak, berapa umur? Ting-ting, tengah-tengah, babe. Ada lagi untuk abah kesayangan dia. Abah terpegun, babe. Tengok kereta ada di belakangnya. Ting-ting, ting-ting. Abah nak gelik sini. Saya dengar tangan, abah. Untuk abah kesayanganku. Cik-cik. Abah Anas kita. Kita bagi kepada abah. Ada untuk abah ni, insya abah. Malam ni kita beli roti canai, abah. Panas-panas kita kipas, abah. Okey, di hujung sana kakaknya. Ting-ting, ting-ting. Aduhai, aduhai.
So urusan sebelum tu kenal saya kat mana ni Dik? Banyak tengok video Cik Din kat Facebook. Banyak tengok ni. Ini kira teracun lah ni. Betul teracun. Teracun be. Ting. Dan urusan bersama dengan Cik Din kan dia? Sangat senang. Hantar dokumen by WhatsApp saja. Minggu depan loan dah lulus. Itu lulus kereta baru kan? Lepas tu tengok kereta baru, saya dah cakap kereta baru tak ada be. Dan dah masuk satu premium yang kalau merah-merah sakit mata, merah-merah hawa rupanya. Saya suruh tengok juga premium yang ni 20-20. So adik tengok dalam waktu yang sama, betul? Betul. So terus jatuh cinta kan? Yep, terus. Bek, dia rebah bek. Rebah tak nak balik Penang. Tak nak kereta tak nak balik Penang. Ting. Semalam nak, urusan agak mudah. Kita tukar loan kepada yang terpakai, betul? Betul. Semudah ABC lah ni. Yep, betul. Belum sempat tukar tudung bek. Semalam nak ambil kereta. So macam mana perasaan tu? Excited. Tak sabar excited. Nak tunggu. Tak sabar. Bisik apa kat Abah semalam? Tak ada apa-apa. Cakap macam pukul 11 pagi nak ambil kereta dah. Pulang pagi nak ambil kereta. Abah tidur awal. Lepas maghrib dah tidur. Tak sampai isyak semalam. Jom kita tengok telatah mereka satu. Pesanan terakhir daripada Farhana. Daripada KL, kerja di Penang. Pelik gadis ni be, merantau jauh di hujung sana. Untuk teman-teman, rakan-rakan, gadis-gadis yang jelita di luar sana, nak cek kereta, nak beli kereta, pesanan sikit adik Farhana. Carilah Cik Din. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk adik Farhana serta keluarga yang bahagia. Ting. Tak perlulah rasa gusar. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah kereta, Cik Din kan ada. Jom WhatsApp segera kepada saya. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat. 02340 0034. Sekali Din, Pak Kelila. Kita carilah Cik Din. Cik Din kan ada. Semua